Prestasi Kedah Darul Aman KDA sejak kebelakangan ini boleh dikatakan agak merudum dengan mencatat beberapa kali kekalahan selain faktor kerapuhan di benteng pertahanan. Perkara ini jelas meresahkan para penyokong yang berharap KDA kembali melakar kebangkitan setelah beberapa kali tumbang pada siri perlawanan sebelum itu. Terbaharu, mereka mencatat kekalahan pula di tangan PSM Makassar dalam aksi separuh akhir Zon ASEAN Piala AFC di Bali dengan keputusan tipis 1-2. Untuk perlawanan akan datang, KDA bakal berhadapan cabaran Sabah di laman sendiri iaitu Stadium Darul Aman untuk saingan Liga Super pada Rabu ini. Sabah ketika ini sedang berada dalam momentum terbaik mereka dalam persaingan Liga apabila pasukan tersebut merekodkan kemenangan dalam 3 perlawanan berturut-turut sebelum itu. Dalam carta Liga, Sabah kini menghuni tangga kedua di belakang Johor Darul Ta'zim JDT dengan 34 mata telah diraih mereka daripada 15 perlawanan dihadapi. KDA pula, kali terakhir mereka mencatat kemenangan ketika menentang Sarawak United pada 19 Julai lalu sebelum tewas dalam 3 perlawanan selepas itu secara berturut-turut. Lebih menyedihkan, KDA kini juga menjunam di tangga ke-8 carta Liga dengan hanya mengumpul 17 mata sahaja daripada 13 perlawanan dihadapi mereka setakat ini. KDA pada musim ini telah membuat rombakan agak besar dalam senarai pemain mereka termasuk barisan import baharu digunakan untuk penstrukturan kembali dibuat. Mereka juga telah memperkenalkan beberapa pemain muda baharu musim ini di beberapa posisi dan memberi cabaran buat pengendali pasukan, Aidil Syarin Sahak merombak kembali kesebelasan utama dan taktikal. Segalanya tampak bagus pada permulaan, namun selepas siri kecederaan yang menimpa selain beberapa pemain gagal memenuhi jangkaan pasukan, KDA sedikit merosot kebelakangan ini. Berbanding Sabah, mereka mempunyai ramai pemain senior dan bintang yang beraksi bersama skuad kebangsaan dan menjadikan kelab tersebut serba lengkap di segenap posisi. Sabah dilihat tidak bermasalah untuk membuat sebarang pertukaran pemain atau taktikal, kerana kebanyakan mereka sebelum ini pernah berada bawah kejurulatihan Datuk Ong Kim Sui. Setelah beberapa perlawanan mereka gagal memberikan senyuman buat para penyokong, mungkin ini peluang untuk KDA kembali menebus segalanya. Berkelebihan beraksi di laman sendiri serta mempunyai tempoh rehat agak lama untuk pemain kembali menjalani pemulihan, KDA pastinya akan tampil dengan lebih baik. Namun harus diingat, Sabah juga bukan calang-calang pasukan dan mereka kini antara pasukan terbaik dalam saingan Liga Malaysia, Liga M selain JDT. Keupayaan mereka dalam menguasai permainan serta mampu memberi kesukaran di segenap arah buat pertahanan lawan pastinya akan memberi masalah buat KDA. KDA berpeluang untuk bangkit melakar kemenangan sekiranya aksi ditampilkan mereka jauh lebih baik berbanding 3 perlawanan sebelum ini. Namun, Sabah kini dilihat lebih berpeluang untuk melakar kejayaan jika dilihat pada prestasi semasa serta berdasarkan kedudukan carta Liga.